Hai semuanya, apa kabar? Kali ini aku masih di kolam kura-kuraku. Aku lagi ngecek-ngecek, kenapa dia kok sering delep gitu ya, delep di gua itu loh. Ada apa? Nah itu sekalinya, ini dia. Telurnya ternyata tuh babar alias pecah. Dan kalau kayak gini tuh nggak ada embrionya tuh percuma juga kita tetaskan. Ini saya nggak tahu karena apa, karena dia ngerong di dalam sini kan agak basah ya. Biasanya kalau dia ngerong, kalau dia bertelur konangan gitu ya, aku tahu itu langsung aku tetaskan sendiri. Jadi ini 4 kali dia bertelur, ternyata saya gagal, nggak konangan. Harusnya dia banyak. Aku pengen punya baby kura-kura yang asli, aku netesin. Ternyata gini telurnya pecah. Sayang sekali. Dan itu dia tuh banyak ngerong-ngerong di situ tuh. Tuh ngerong-ngerong tuh. Nah, tuh ngerong di sana. Nah, itu dia ngerong. Aduh, sayang sekali. Hei. Hei, ini baru ini. Kamu bertelur kah? Biasanya yang model begini nih yang bertelur nih, yang gepeng. Ternyata aku menemukan telurnya di sini. Di sini tadi ya, aku korek-korek ternyata ada telurnya dan dia sudah enggak bagus telurnya sudah begitu. Ya kan? Ini telur kura-kura asli ini. Kecil. Ini dia. Ini telurnya nih. Sayang ya, enggak jadi kura-kura. Sebenarnya harusnya kurangan. Harusnya terawat, ini basahan ini harusnya. Kalau yang dulu itu aku tetaskan sendiri loh, bulan 4 bulan. Ini enggak jadi nih. Enggak jadi. Induknya pecah. Babar. Ya Allah, telurnya kura-kura gagal. Kayak mana ini? Harusnya aku punya baby kura-kura yang cantik. Kura-kura nih, kenapa kamu tuh nggak berhasil menetaskan telur lo? Harusnya kamu punya anak kecil-kecil banyak buat aku. Tapi telur kura-kura ini 2 lo. Biasanya aku netasin sih 2-2 gitu. Nggak tahu ya, kalau memang dia ngendoknya bareng ya harusnya banyak. Jadi aku maksudnya itu melihat dia itu bertelur yang langsung aku buang sama yang tenggelam di air itu pernah dapat 6 telur enggak jadi. Terus aku netasin 2 yang jadi cuma 1 terus hilang. Habis itu aku menetaskan lagi, gagal lagi, dan ini gagal lagi. Udah cukup, sudah kegagalan, sudah biarlah, bersabar dulu, siapa tahu nanti jadi banyak. Itu dia. Memang dia tuh bertelur dan kawin, cuman aku tidak tahu. Ini biasanya nih, ini yang suka bertelur nih. Dia suka kawin di antara yang gepeng-gepeng itu loh. Oh, di sana tuh, yang di sana tuh bertelur. Jenis itu yang menetas tuh jenisnya yang kayak gini. Gepeng-gepeng gini ini pinter ini. Pinter bertelur nih. Ya udah, video aku akhiri sampai di sini.